Woi, baju mana nih? Baju keluar. Dasar wong edan. Dasar wong edan. Di sini tugas kami sebagai pemimpin yang paling tertinggi tugasnya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin baru nih. Yang tadinya kurang percaya diri menjadi percaya diri, yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya kurang lebih minder, hari ini lebih percaya diri lagi. Setuju ya? Semuanya ingin punya banyak uang, betul? Ya? Tapi ingat, uang banyak harus didapatkan oleh nilai yang tinggi, setuju? Hari ini Anda memiliki nilai, makanya kita undang di sini, betul? Sehingga setelah 2 hari 1 malam, nilai Anda akan menjadi tinggi. Untuk memiliki sebuah nilai tinggi, maka dari itu saya meminta kontribusinya, total kontribusi, semuanya ikut semangat, yang enggak percaya diri lupain, ini semuanya adalah keluarga, enggak usah malu-malu, kerjakan sebaik-baik mungkin untuk memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa. Saya kira cukup dari saya. Panas. Lumayan tetap berapa konten. Apa sih? Minum teh. Kenapa? Tuh ngapain pakai baju kayak gitu? Habis dari ambil konten sih. Hah? Konten hotel itu loh, Solia Zigna itu loh. Oh, hotel baru itu. Ya kan. Bagus loh. Bagus. Kata review pas pas di mana itu? Di konten gitu. Kamu lihat kamarnya enggak? Bagus loh. Bagus, bagus kamarnya. Terus yang lebih menarik itu ada apa kolam renang di lantai 10. Keren loh. Oh, yang bisa view. Iya. Wis pokoknya api. Jalan Rajiman nomor Wirangul. Aku tadi kan lupa Andre itu. Heeh. Kasih tuh bagus sekali. Oh, yang I can I will itu. Heeh, kenapa? Kan motivasinya bagus sekali. Ya minta Allah. Apa ya? Soalnya tapi jalur pandu gak enak gitu ya. Ya ini apa sih kayak, nah aku kan mau ini apa, mau ngobrol sama Pak Andre. Ya ini kita cari. Oh no, apa kayak ini ya Yus, punya siapa? Tapi kok tau lah, terus pokoknya gak ada usah Yus lah. Yus ganti baju cepet. Maaf, saya tak ganti baju ya. Siap berangkat ambil inspirasi ke Pak Andre. Halo guys, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang arti I can, I will, I must. I must, ya guys. Langsung sama pencipta, pembentuk, pencetusnya. Kira-kira di mana? Oh, di sini. Sini Pak Andri. Halo Pak Andri. Halo. Salam semuanya di sini. Pak Andri, saya mau tanya Pak Andri. Ini kaosnya kan bagus sekali. Saya kepingin sebenarnya kaos seperti ini. Saya ingin apa sih arti dari I can, I will, I must itu? Oh, ini I can, I will, I must ini ada sebuah kata-kata yang sangat-sangat kuat sekali. Oke. Okay. Positif, kuat, dan ini ada sebuah quote yang dimana setiap hari kita gunakan dalam kehidupan. Luar biasa. Ya, kalau Anda ingin sukses, Anda harus pertama-tama harus bisa dulu. Bisa dulu. Ya. Okay. Lalu I will. Will ini adalah kata-kata yang sangat kuat. God's will. Ya, kehendak Tuhan itu pakainya will. Berarti adalah sesuatu yang keinginan yang sukarela, tidak sesuatu yang dipaksa. Oke, okay. Jadi dari dalam ya? Iya, dari dalam. Wah, luar biasa. Lalu must. Harus. Harus. Bisa, lalu udah ada hasratnya mau, dan harus bisa. Wah, ya, jadi sehingga ini adalah triple positive quotes yang sangat-sangat membentuk kita untuk bisa menjadi seorang yang lebih positif, lebih baik, dan lebih mencapai kepada tujuan lebih mudah. Wah, luar biasa sekali. Tadi saya sempat mendengar dari kata-kata motivasi Pak Andrea, kita kalau mau menjadi manusia yang berhasil, kita harus bernilai gitu ya Pak Andrea. Bernilai itu seperti apa sih Pak Andri? Nah, bernilai itu adalah value. Okay. Ya in English ya, sebuah nilai. Mobil mahal, mobil nilainya tinggi, tentunya mahal. Okay. Ya kan? Barang yang sesuatu dibuatnya dengan susah, itu pasti nilainya juga tinggi.
contohnya seperti diamond, itu nilainya sangat tinggi. Maka kita sebagai manusia pun harus memiliki sebuah nilai. Sehingga untuk apa? Untuk bisa memiliki, menarik uang-uang yang kita inginkan. Luar biasa ya. Ya, jadi nilai ini harus dibentuk sedemikian rupa dengan penuh pengorbanan, penuh dengan waktu, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan rasa di luar zona nyaman. Nah, sehingga kita akan membentuk sebuah nilai yang sangat-sangat luar biasa. Termasuk ini kan ada training dengan Total Quality Indonesia. Apakah itu salah satu pembentukan nilai manusia agar bernilai? Saya satu ini sangat-sangat amazed dengan Total Quality. Saya sudah pergi semua seminar. Seminar berapa banyaknya di Indonesia ini, saya sudah pernah mencoba menghadiri semua seminar dan saya merasakan bahwa Total Quality saat ini adalah terbaik. Oh, luar biasa. Nilainya sangat luar biasa, dampaknya sangat-sangat terasa. Pak Andri, ini kan setelah training kan pasti teman-teman kan sudah selesai ya kan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ingin menjadi bernilai, kira-kira kita harus menerapkan apa? Terutama yang tadi saya katakan, kita setelah selesai, kita harus penting tahu bahwa kita hidup ini dampaknya bagi yang sekitar kita apa. Jangan enaknya sendiri, ya. Jangan egoisnya sendiri, ya. Kita harus berbuat sesuatu untuk memberi sebuah hal yang positif, dampak positif terhadap society dan sekitarnya. Itulah dampak-dampak dari Total Quality. Dengan menerapkan yaitu I can, I will, I must, ya Pak Andri ya? Betul sekali. Pak Andri jangan salah, saya juga punya loh Pak Andri kasnya. Lah. Saya juga punya loh. Itu bener pinjam apa punya? Ada deh. Loh, kamu dapat dari mana itu? Rahasia, rahasia sekali. Rahasia, pokoknya saya punya dan saya punya kau seperti ini. Oke, thank you Pak Andri ya. Terima kasih. Luar biasa motivasinya. Sama-sama. Pak Andri ini punya ini loh, Instagram. Kalau teman-teman ingin terus termotivasi, Instagramnya apa sih Pak Andri? Nama saya Andri Sumampau. Oke. Tiap hari. Tiap hari ya Pak Andri? Tiap hari. Wah, ada yang baru. Ya. Silakan guys bisa diikuti di Instagramnya Pak Andri. Oke. Thank you, makasih ya Pak Andri ya. Sukses. Oh iya, belum disapa, apa kabar ya? Oke, saya sapa, apa kabar? Sukses! Oke. I can, I will, I must. Thank you, biar. Boleh. Woi, baju apa tadi? Baju kuat? Dasar wong edan.